padnya di sini guys. Oke, di bawah ini kan. Dan satu-satunya pad yang baru gue punya adalah ini, Chaser ya. Ini kayak bocil warna biru anjing. Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain game ini ya, Angel Saga. Gue masih kecanduan guys main game ini ya. Dan oke, kali ini gue mau memanjat Demon Tower. Ini kita cek dulu dari depan ya. ID gue baru level 16 dan sekarang gue pakai kostum kayak gini guys. Apa ini? Special crafting? Nggak tahu lah ya, nanti gue coba lagi. Gue masih di tahap newbie guys, gue masih di tahap tutorial ya, masih belum banyak yang ke unlock. Ini ada boss battle infinite dungeon, ini belum ke unlock juga. Oke, nanti kita kelarin dulu guys chapter-chapternya ya. Dan sekarang di video kali ini gue mau manjat tower demon ini guys, demon tower ya. Ini memerlukan 10 stamina atau apa ini namanya, bird wing, white wing, apa itu ya, stamina pokoknya. Ini memerlukan 10 sekali masuknya, dan untuk sweep kita bisa sweep dan memerlukan 50 ya untuk 5 kali sweep ya. Dan kita bisa memanen ini guys, dropannya ya, can be obtained equipment or the pieces of pet randomly. Yang membuat gue semangat main game ini lah, selain gameplaynya dan grafiknya juga gue sangat asik ya guys melihatnya. Mengeluarkan skill-skillnya juga itu emang asik banget guys. Dan ada pet-pet yang bisa kita koleksi guys, dan satu karakter bisa memakai 2 pet. Oke, langsung saja guys, untuk pertama kalinya kita masuk ke Demon Tower ya. Kita panjat dulu. Yah, kapan gue manjat ke level 12 lagi nih? Kan gue udah kelarin guys. Yah, telah. Kita pertama milih skill yang mau kita pakai ya. Gue sih lebih fokus ke api dan apa ya, biasanya sih gue api sama es guys. Oke lah, kita pilih itu saja. Dan untuk ini gue sih biasanya double shot dan chain shot dan consecutive shot. Pas banget guys, tiganya muncul ya. Ketiga-tiganya muncul nih. Kalian bisa lihat itu adalah pet gua di belakangnya. Dia berwarna biru dan memakai kerudung ya. Oke. Gua terlalu dekat anjing mainnya. Hey. Ya. Kena tabok dong di awal-awal. Increase attack damage mungkin ya, biar lebih sakit guys, karena kita langsung lawan boss di stage ketiga kalau nggak salah ya. Oke. Nggak fokus gua, kurang jauh lihat layarnya nih. Oke, watch out. Nggak fokus guys gua mainnya. Ini ruangannya gelap, mata gua agak terganggu ini. Aduh, ini gua akan tumben ketemu apa gimana ini? Oke, gua pilih stun aja ya, karena kita bisa stun bosnya guys. Oke, ini udah di boss ya. Oke, gua kabur dulu. Kabur dulu. Watch out. Awas. Awas. Oke, kelar guys. Nama bosnya Destroyer ya. Serem juga. Penampakannya juga serem ini. Apakah yang kita dapatkan dari normal summon untuk pet ini? Bintang 2. Kelah. Gue baru punya 1 pet guys. Oke, kita sebelum melanjutkan Demon Tower ini, gue mau cek. Oke, dapat skill baru ya. Dapat 50 diamond. Kita cek jenis-jenis pet yang ada di game ini dulu guys. Ya, tadi gue nyobain Demon Tower yang udah gue masukin tadi ya. Petnya di sini guys. Oke, di bawah ini kan. Dan
satu-satunya pet yang baru gue punya adalah ini, Chaser ya. Ini kayak bocil warna biru anjing. Oke. Dia bisa di enhance ya. Enggak dulu lah. Biarin dulu dia level 1 ya. Ini pet bintang 1 guys. Maluin. Ada pet bintang 5 anjing. Ini namanya Balam Unacquired. Oke, belum dapat kan ya. Untuk skill-skillnya enggak dulu lah, kita baca, kita cek penampakannya saja dulu. Crossell, oke, ini bintang 5. Ini came, apa ini? Dan Foras, oke. Ini keren juga tapi oke, model-modelnya semua kayak gini, guys. Oh shit. Mad Bomber, oke, ini kayaknya area skill ya. Frost Hand, tangan anjing, enggak jelas. Ini Angry Horn. Aneh guys. Earthquaker, oh ini keren. Dan Chaos Dragon. Oke, yang dragon-dragon ini guys, kesukaan gua guys. Crimson Hand, Red Face, itu keren juga. Blue Eye, ini menyeramkan anjing. Crystal Eater, ini lucu juga. Dan Halberd, oke, itu kayak apa ya. Emerald Golem, ini keren guys penampakannya. Thunder Unicorn, ini agak lucu, bagus. Scourge, enggak suka gua. Dan Screamer, agak serem guys. Dan Dark Phoenix, ya ini penampakannya bagus guys, tapi dia cuma pet bintang 3 ya. Fallen Imp, serem ini. And Beholder, oke, ini serem juga. Dan Frozen Sword, serem itu guys. Iceman, enggak juga, enggak bagus maksud gua. Mischief, oke, ini mirip-mirip yang tadi kan, yang ini, mana dia? Oke, beda warna doang guys, beda nama dan beda warna ya. Dan Scarmaker, oke, itu serem guys. Dan Flash, oke, lucu juga itu. Striker, oke, itu mirip-mirip yang gua pakai sekarang ya. Tapi itu bintang 2, kayaknya upgrade-annya dia. Chimera, oke, ini keren guys namanya, tapi agak serem ekornya. Ular anjing, gue takut ular. Stalker, oke, samanya. Amazon sama-sama kayak yang tadi ya. Magnus, oke, itu beda ya. Dan Honeycat, itu kocak juga guys. Dan Blackhead, ini monkey, bukan monkey, itu doggy anjing. And Sleepy, itu yang paling cupu kayaknya. Dan dari semua itu gue punya baru satu guys. Dan si Chaser ini decrease damage received from traps by 20%. Dan ini kalau ini pasifnya banyak kan. Oke, ada level-levelnya juga ya. Joining effect increase in mega fire drop rate, 5 increase fire property special skill damage by 26%, aura that increase crit by. Oke. Target gue yang bintang 5 kayaknya ini mungkin guys. Forest ya, tapi bisa bawa 2 ya kan. Semuanya bagus lah, pasti dapat nanti bintang 5 ya. Oke guys, gue lanjut ya untuk masuk di Demon Tower. Yang lantai 13 dulu guys, kita lanjutnya. Kalau belum dimenangkan pertama kali nggak bisa di sweep ya guys, kan? You can use the sweep function after clearing, oke? Okay. Harus dimenangkan untuk pertama kalinya, baru bisa di sweep. Ya biasa lah ya untuk seperti game-game sweep sebelumnya. Oke, okay, gua bisa memilih 3 skill yang sudah gua upgrade level 3 ya. Mantap ini guys, start yang bagus. Dan consecutive shot, chain, dan elemental master. Itu starter pack gua di Demon Tower. Oke. Gua duduk dulu kali ya. Oke, menang guys. Wave-nya ada 5 ya, dan
double shot dong, biar lebih sakit guys serangannya ya. Dan oke, okay. Waca. Oke, aman. Udah menang kan? Masih ada satu. Gua menikmati skill-skillnya ini guys. Ini gua kayak main RO ya. Tapi simple, nggak perlu cari equipnya. Perlu sih ya. Tapi ya lebih simple aja. Attack, gua tambah attack guys. Dan kita masuk ke wave terakhir ya, melawan bosnya. Bosnya apa? Poison Swamp King. Oke. Hey, itu gimana itu? Anjing. Hampir aja gua mati. Oke, damage-nya gede guys, lumayan ya. Dikit-dikit. Oke, easy ya guys. Belum terlalu susah ya. Masih awal-awal, masih enak. Dan dapat Heavenly Four. Itu equip yang gak penting. Bukannya gak penting, tapi level terendah ya gua dapetin. Gua dapatkan anjing. Oke, langsung saja ke floor 14 sekarang. It's bleed. Oke, ini pet kan. Oke, awal-awal kita pilih ini fire breath dan ice wave, dan lagi satu mungkin ini guys, bolt rail ya. Dan berikutnya kita pilih consecutive shot, double shot, dan crit damage. Oke, full attack guys. Oke, dapat bahan pet satu ya. Oke, hilang. Watch out. Awas. Oke. Gue kira udah mati ya nih. Chain shot. Gue biasanya milih itu-itu aja sih. Kebiasaan dulu main di Archero guys. Kalau kalian tahu game Archero yang mana ya. Mirip-mirip gini lah guys. Tapi itu yang pertama yang gue tahu. Sistemnya, gameplaynya kayak gini ya, model-model gini. Oke. Action RPG guys. Watch out. Kita berlindung dulu di balik temboknya. Wow, ramai kali. Oke. Watch out. Kena juga kita. Dan increase crit damage untuk lawan bosnya guys. Kita masuk ke wave yang kelima. Dead Dragon. Oke. Ini pertama kalinya gua lawan ini ya. Apa itu? Anjing. Rame kali skillnya. Sabar, jedew. Kita stun dia guys. Oke, that dragon is dead. Challenge complete. Oke, jadi gitu aja ya guys gameplaynya. Ini masih enak sih gua mainin. Ini gak tahu Demon Tower-nya sampai level berapa mentoknya guys. Bisa di slash gak? Oke. Kan di slash, bisa di scroll gak ini? Mentoknya level berapa ini? Jauh guys, bisa 100-an lebih nih. Oke, kita balik ke paling bawah. Back. Kita masuk lagi. Kalau gua ikutin ini guys, nanti videonya panjang banget anjing. Mungkin gua akan percepat ya. Oke, enjoy the video.
merem-merem gua, guys. Anjing gagal, guys. Oke, gua agak ngantuk ya. Oke, kita ulang lagi ya. Alright, we going to face the boss again, guys. Kita melawan boss yang tadi gua gagal ya, anjing. Ya anjing. Asam. Karat gua, guys. Kita gua menang lagi. Enggak bisa menang. Aduh. Gimana ini? Gimana ini? Wah, sum. Ah, susah kali anjing. Oke, okay, wait. Kemana nih lagi gua lari anjing? Udah sekarat gua. Aduh, ini lagi. Aduh, gua belum dapet skillnya untuk kabur dari serangan itu, guys. Hey, menang dong. Oke, okay, akhirnya menang juga. Challenge complete. Confirm hadiahnya apa ya? Oke, okay, pet bintang 2, guys. Dan dikit lagi gua naik level 19 untuk ID gua ya. Alright, we going to the next tower. Level 19 ya. Oke, okay, guys, akhirnya gue masuk ke wave yang terakhir untuk Demon Tower level 20 ini ya. Masih awal-awal sih. Oke, agak susah ini, guys. Guys, ada dua, guys, bosnya. Nah, jangan mati dong, gue. Jangan mati, guys. Jadi gue pakai itu skillnya untuk kebal itu ya. Sabar. Oh my. Ani. Hampir. Hampir kena. Oh, gue kena ya. Oke. Aman, masih aman. Wajah. Oke, okay. Aman. Anjing, hampir kena, guys. Udah sekarang, guys. Oke. Lagi satu saja ini. Udah pasti menang, gua. Udah pasti menang. Menang kan? Oke, okay, guys. Deg-degan juga nih. Oke, okay, wave yang terakhir udah menang kan? Alright, challenge complete. Reward required apa itu? Oke, okay, dapat. Pet bintang 3, guys, tapi masih
mengkoleksi bahannya dulu ya, puzzle-nya confirm. Mungkin itu aja ya guys, untuk video kali ini gue selesaikan sampai Demon Tower level 20 aja ya, Shaman King untuk level 21. Oke, nanti gue lanjutkan di video yang selanjutnya guys. Gue akan bikin kayak apa ya, game diary lah untuk game ini ya, mungkin ya, sampai gue bosen aja. Alright, that's it guys, thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Tolong dukung gue lah untuk menjadi YouTuber yang berpenghasilan 3 per bulan. Anjing, gak jelas. Okay, guys, bye.